Dengan lipat kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat taufik sembahyang maghrib berjumaat di masjid tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik kepada kita supaya kita dapat menyertai majlis pengajian hadis yang mana malaikat-malaikat dikumpulkan dalam di masjid itu, dalam majlis itu seperti biasa sesi bacaan Sunan Tirmidzi bulanan. Malam ini insyaAllah kita akan sambung bab berkenaan dengan sembahyang tahiyatul masjid, bab majaa idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atayn. Bab berkenaan dengan apabila salah seorang daripada kamu masuk dalam masjid, maka hendaklah dia itu sembahyang dua rakaat. Falyarka' ai fal yusalli rak'atayn, sembahyanglah dua rakaat, yaitu sembahyang tahiyatul masjid. Haddatsana Qutaybah bin Sa'id akhbarana Malik bin Anas an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amr bin Sulaim bin Zurarati an Abi Qatadah qala, riwayat daripada Abu Qatadah, dia kata ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum al masjid, apabila salah seorang daripada kamu datang di masjid, fal yarja' ay fal yusalli rakaatain, maka hendaklah dia itu sembahyang dua rakaat. Qabla ayyajlisa, sebelum dia itu duduk dalam masjid itu. Jadi hadis ini menjadi dalil berkenaan dengan sembahyang tahiyatul masjid. Jadi apabila kita masuk dalam masjid, sebelum kita duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita sembahyang dua rakaat, sembahyang tahiyatul masjid. Dan ada juga dalam riwayat lain, ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, ketika itu ada seorang sahabat masuk dalam masjid, kemudian dia terus duduk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, adakah engkau dah sembahyang tahiyatul masjid dua rakaat itu? Sahabat itu jawab kata, belum lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat itu bangun sembahyang dua rakaat itu, sembahyang tahiyatul masjid itu. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya dah duduk itu pun bangun sembahyang semula dua rakaat tahiyatul masjid itu, ulama muhaddisin dan fuqaha mujtahidin mereka tidak mewajibkan sembahyang tahiyatul masjid itu. Jadi disebabkan ada juga dalam riwayat Bukhari, ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam Masjid Nabawi bersama sahabat dan ramai-ramai sahabat,
Ketika itu ada seorang sahabat masuk mai dalam Masjid Nabawi. Terus dia pergi di sisi Rasulullah SAW. Kemudian dia bisi berbual dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia terus keluar lagi daripada masjid itu. Jadi Nabi SAW tidak suruh pula dia semayang tahiyat di masjid itu. Jadi berdasarkan ada yang Nabi SAW suruh sahabat semayang tahiyat di masjid, dan juga ada riwayat yang mana Rasulullah SAW tidak suruh sahabat masuk mai, kemudian selesai apa yang dia nak bagi tahu Rasulullah SAW, kemudian dia keluar lagi. Jadi disebabkan ada yang suruh, disebabkan ada yang Nabi SAW tidak suruh. Daripada situ perintah yang mana Rasulullah SAW suruh semayang tahiyat di masjid itu, ulama tidak ambil hukum wajib. Jadi daripada situ ulama menetapkan hukum semayang sunat tahiyat di masjid itu satu amalan sunnah Rasulullah, dan juga dikira amalan mustahab. Qala wa fil babi an Jabirin wa Abi Umamah wa Abi Hurairah wa Abi Dzar wa Ka'b bin Malik. Semakna dengan hadis bab itu, masih ada lagi riwayat lain daripada sahabat-sahabat lain seperti Jabir bin Abdullah, Abu Umamah Al-Ahili, Abu Hurairah, Abu Dzar dan lain-lain. Qala Abu Isa wa hadithu Abi Qatadah hadithun hasanun sahihun. Hadis Abi Qatadah, yang mana hadis kita baca sebentar tadi, Imam Tirmidzi kata hadis itu adalah hadis hasan lagi sahih. Wa qad rawa hadzal hadits Muhammad bin Ajlan wa ghairu wahid an Amir bin Abdullah bin Zubair ahwa riwayat Malik bin Anas. Dan Muhammad bin Ajlan dan ramai lagi riwayat daripada Amir bin Abdullah bin Zubair, sama riwayat Malik bin Anas. Seperti mana Malik bin Anas riwayat hadis ini, ada juga Muhammad bin Ajlan juga riwayat daripada Amir bin Abdullah bin Zubair. Maksudnya ada sokongan tarik lain terhadap hadis bab tadi. Warawa Suhaib bin Abi Salih hadal hadis an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amr bin Sulaim an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga hadis ini diriwayatkan oleh Suhail bin Abi Salih daripada Amir bin Abdullah bin Zubair, seperti mana riwayatnya kenapa riwayat Malik bin Anas tadi. Ada juga riwayat daripada Amr bin Sulaim, daripada sahabat lain pula Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha hadithun ghairu mahfuzin ay syadzun. Imam Tirmidzi kata ini adalah satu hadis dianggap syadz, maksudnya hadis datang daripada sanad Suhaib bin Abi Salih, datang riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Dalam sanad hadis itu ada sedikit masalah, sebab itu sanad hadis itu dianggap ghair mahfuz ataupun syadz. Syadz maksudnya mukhalafatu sifati liman huwa awzahu minhu. Itu istilah hadisin. Syadz maksudnya riwayat daripada seorang rawi sifat itu bercanggah dengan riwayat daripada rawi sifat yang paman. Dalam sanad itu ada perbezaan ataupun percanggahan daripada sanad datang daripada Suhaib bin Abi Salih itu agak bercanggah dengan sanad hadis datang daripada rawi sifat yang paman.
bila berlaku keadaan seperti itu dalam sanad hadis seperti itu dikatakan datang dengan sanad syad wa sahihu hadis bi qatadah, dan yang betulnya tidak ada apa masalah, tidak akan dianggap syad, itu adalah hadis Abi Qatadah, yaitu hadis mula-mula sekali kita baca itu dan sanad daripada Qutaibah bin Sa'id. Wal 'amalu 'ala hadzal hadits inda ashabina ay inda ashabil hadits, dan beramal menurut hadis ini di sisi ulama hadis, dan mereka kata istahabu idza dakhala rajulul masjid an la yajlisa hatta yusalli rak'atayn. Mereka ulama hadis menganggap mustahab apabila seseorang masuk dalam masjid, dia itu tidak akan duduk selagi dia tidak sembahyang dua rakaat tahiyatul masjid itu. Maknanya sebelum duduk sembahyang sunat tahiyatul masjid dua rakaat dulu, itu dianggap mustahab. Illa yakuna lahu udhrun, kecuali bagi mereka yang ada udhur, ada masalah atau sempat ketika itu anak semayang tahiyatul masjid, semayang berjemaah, semayang fardu sudah mula dan lain-lain, ada keuzuran yang mana dia tidak dapat semayang tahiyatul masjid ketika itu, itu tidak apa semayang tahiyatul masjid ketika itu. Wala Ali ibn al-Madini, Ali bin al-Madini Imam al-Jarhi wa al-Tahdid, Syekh al-Bukhari dan juga Syekh al-Tirmidzi, dia kata wa hadithu Suhaib ibn Abi Salihin khata'un. Hadis Suhaib bin Abi Salih yang mana tadi ada sebut syah itu, hadis itu Ali bin al-Madini kata khata', ada sedikit kesilapan di situ. Akhbarani bidzalika Ishaq bin Ibrahim an Ali bin al-Madini, Imam Tirmidzi kata dengan keadaan hadis Suhaib bin Abi Salim yang ada sedikit kesilapan dalam sanad itu, diberitahu oleh Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim ini seorang imam terkenal dalam mazhab Syafi'i, dia yang memberitahu kepada Imam Tirmidzi daripada Ali bin al-Madini itu. Jadi walaupun hadis datang daripada Suhaib bin Abi Salih itu ada masalah dalam sanad, dianggap syadz sekalipun, masih ada lagi hadis yang tidak ada pokok masalah dalam sanad dan juga dalam matan yang mana dianggap hadis itu sebagai sahih, yaitu hadis Abi Qatadah. Jadi tidak menjadi masalah beramal dengan hadis yang menganjur supaya kita sembahyang tahiyatul masjid. Apabila kita masuk dalam masjid, kita sembahyanglah sebelum kita duduk dalam masjid itu. Babu ma jaa'a anna al-ardha kullaha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Bab datang berkenaan dengan keseluruhan bumi itu bagaikan masjid, tempat boleh sujud, tempat boleh sembahyang, kecuali tanah perkuburan dan bilik mandi. Jadi dua tempat itu dilarang. Jadi hadis menunjukkan larangan sembahyang di tanah perkuburan di mana ada simpan mayat itu, dan juga dalam bilik haid.
Nabi Anbiya dulu agak berbeza sedikit dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Anbiya dulu mereka hanya boleh buat ibadat di tempat-tempat khusus yang ditentukan untuk ibadat di situ saja. Tapi keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, di mana saja mereka pergi, walaupun tidak ada masjid, walaupun tidak ada surau sekalipun, asalkan bumi itu, tanah itu, tempat itu bersih, boleh di situ semayang. Jadi maknanya semua bumi dikira penama layak semayang di tempat itu, di atas bumi itu, asalkan tempat semayang itu bersih. Cuma larangannya di tanah perkuburan dan juga di depan di situ. Wafil babi an Aliyin wa Abdillah ibn Amrin wa Abi Hurairah wa Jabirin wa Ibn Abbasin wa Hudzaifah wa Anasin wa Abi Umamah wa Abi Dzarin qalu, ramai yang sebut nama sanis sahabat-sahabat itu juga riwayat semakna dengan hadis waktu. Mereka kata inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yu'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran fi jadikan, keseluruhan bumi bagi aku sebagai masjid tempat sujud dan juga adat penata pembersih. Tahur maknanya boleh buat bersih dengan tanah itu. Maksudnya boleh tayamum seperti mana dengan air, boleh wudu dengan bumi yang suci itu, boleh apa nama tayamum tahur. Maksudnya tahur lil muslim, air wudu lil muslim, bagaikan wudu bagi muslim, maksudnya boleh tayamum. Jadi dua kelebihan daripada bumi. Pertama, boleh sujud di mana sahaja asalkan tempat itu, bumi itu, tanah itu bersih, boleh sembahyang di situ. Dan dengan bumi yang bersih itu boleh pula tayamum ganti bagi wudu. Qala Ibnu Ishaq hadits Abi Sa'id qad ruwiya an Abdul Aziz ibn Muhammad riwayat Taidi bin Umman zakara an Abi Sa'id wa bin Umman lam yadhkurhu. Ada hadis semakna dengan hadis bab Sa'id, datang riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Muhammad. Ada dua riwayat di situ. Salah satu sesetengah daripada mereka meriwayatkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebahagian daripada mereka tidak menyebut nama Abu Sa'id Al-Khudri. Maksudnya dalam sanad hadis itu ada sebahagian ulama hadis sebut nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada juga tidak sebut. Maksudnya riwayat secara mursal, mursal sahabi mengkuburkan sahabat daripada sanad. Itu panggil mursal sahabi. Mursal sahabi tidak menjadi masalah di sisi ulama hadis ini, disebabkan yang kubur dalam sanad itu adalah sahabat, bukan manusia biasa. Sahabat as-sahabatu kulluhum adul, sahabat semua dianggap adal sifat yang dipercayai. Jadi apabila kubur dalam sanad seorang sahabat, pasti yang kubur itu adalah sahabat, maknanya sanad hadis itu tidak menjadi masalah. Wa hadza hadithun fihi idrarun, dan juga ini adalah sebuah hadis yang mempunyai ikhtilaf. Ikhtilaf maksudnya ikhtilaf,
dalam sanad itu ada istilah, kadang-kadang dalam matan hadis itu ada istilah, itu dinamakan istilah. Apabila hadis itu dikategorikan sebagai istilah, nah hadis itu dinamakan hadis mutqarib, maknanya ada masalah dalam sanad itu ataupun dalam matan itu, dan ada kesalahan dalam sanad-sanad itu. Seorang rawi riwayat daripada Syekh-Syekh dia, di situ ada ikhtilaf. Ketika itu akan diselesaikan ikhtilaf yang ada dalam sanad itu. Apabila dapat selesai ikhtilaf ataupun ikhtilaf yang ada dalam sanad hadis itu, sanad hadis itu akan terlepas daripada menjadi dhaif, akan jadi hasan. Kalau tidak dapat selesai ikhtilaf yang ada pada sanad itu, hadis mutqarib itu akan dikategorikan sebagai hadis dhaif. Nah, itu hadis yang akan buat penyelesaian tempat-tempat seperti itu. Rawa Sufyan al-Thawri an Amr ibn Yahya an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ahmad bin Nasufyan al-Thawri Amirul Mukminin fil Hadis, dia riwayat daripada Amr bin Yahya, daripada ayah dia yakni Yahya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, secara mursal, secara menghuburkan sahabat daripada sanad hadis itu, maksudnya Yahya terus riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak sebut Abu Sa'id Al-Khudri wa rawahu ay rawah hadha al-haditha Hammad ibn Salamah an Amr ibn Yahya an Abi Sa'id bin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hammad bin Salamah juga riwayat daripada Umar bin Yahya, daripada ayah dia, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini ada sebut nama Abu Sa'id Al-Khudri. Begitulah ada ikhtilaf dalam sanad itu. Wa rawahu, dan ada lagi riwayat hadis ini Muhammad bin Ishaq, Imam Muhammad bin Ishaq. Walawaku, dan riwayat juga akan hadis ini Muhammad bin Ishaq, Imam Muhammad bin Ishaq an Amr bin Yahya an Abihi qala, daripada Amr bin Yahya. Jadi maksudnya yang riwayat daripada Amr bin Yahya ada tiga orang. Pertama Sufyan Tsauri, yang kedua Ahmad bin Salamah, yang ketiga Muhammad bin Ishaq. Dalam sanad-sanad mereka itu ada berbeza, ada yang sebut sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada yang tidak sebut sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu. Qala Imam Tirmidzi kata, wa kana ammatu riwayatihi, kebanyakan riwayat daripada Muhammad bin Ishaq itu an Abi Sa'id anin Nabi. Di situ ada Abu Sa'id daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yadhkur fihi, sedang tidak menyebut adanya pada hadis bab kenapa riwayat daripada Amr bin Yahya. Ada juga tentang riwayat daripada Abu Ishaq itu, di situ tidak menyebut Abu Sa'id Al-Khudri, dan riwayat secara mursal. Wa ka'anna riwayat al-Tawri an Amr bin Yahya an Abihi, seolah-olah riwayat daripada Sufyan Tsauri daripada Amr bin Yahya dan daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebut
Abu Sa'id Al-Khudri itu asbadu wa asahru. Imam Tirmizi kata itu hadis lebih cukup dan juga hadis lebih sahih. Bab maja'a fi fadli bunyanil masjid. Bab ini datang berkenaan dengan kelebihan membina masjid. Hatta kana bundarun أخبرنا أبو بكر الحنفي أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان بن عفان قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من بنى لله مسجدا sesiapa membangun masjid, bangunkan masjid tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bana Allahu lahu mislahu, Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan binaan dalam junjungan Nabi dalam syurga mislahu, umpama apa ya dia bina masjid di atas muka bumi itu. Wa fil babi an Abi Bakr wa Umar wa Ali wa Abdullah ibn Amr wa Anas wa ibn Abbas wa Aisyah wa Umm Habibah wa Abi Dzar wa Amr ibn Abbasah wa Wasilah ibn al-Asqalani wa Abi Hurairah wa Jabir ibn Abdullah. Ramai riwayat juga hadis ini. Qala Isa hadithun mana hadithun hasanun sahihun, hadis tadi Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih. Wa qad ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan saghiran aw kana kabiran, sesiapa bina masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada masjid itu kecil ataupun besar, karena Allah sudah memberikan fil jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala bina baginya mahligai dalam syurga. Haddatsana bidzalika Qutaybah ibn Sa'id, أخبرنا نور بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد بن نميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي بهذا الحديث المذكور. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم, محمود بن lebih yang riwayat daripada Utsman bin Affan, dia itu sempat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Mahmud bin Rabi qad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Mahmud bin Rabi saudara Mahmud bin Nabi, dan dia juga apa nama Mahmud bin Rabi yang seorang lagi, dia itu juga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huma ulama'. Mereka berdua, Mahmud bin Labid dan Mahmud bin Rabi, dua itu masih muda lagi, ulama'. Sahirani ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka masih muda kecil lagi, madaniyani penduduk Madinah. Babu maja'a fi karahiyati ay yattakhidha 'ala al-qabri masjidan. Bab ini berkenaan dengan tegahan mengadakan masjid di atas tanah perkuburan. Haddatsana Qutaybah akhbarana Abdul Warits bin Sa'id عن محمد بن جحادة عن أبي صالح
عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لعن kepada wanita-wanita yang menziarahi kubur, والمتخذين عليها المساجد والشرجا, dan juga mereka yang menjadikan masjid di atas kubur dan juga mengadakan ataupun pasang lampu pelita dan sebagainya di atas kubur. Jadi dalam hadis ini ada tiga perkara. Pertama berkenaan dengan
wanita-wanita menziarahi kubur Nabi Islam malam. Yang kedua, jadikan kubur tempat masjid. Yang ketiga, pasang lampu, berita dan sebagainya di kubur. Itu dilarang. Berkenaan dengan zahiratil kubur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang wanita ziarah kubur ini. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang pada mereka awal. Di mana masa itu waktu terlalu hampir dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu memang ada kebiasaan wanita-wanita bila mereka pergi tanah perkuburan, tiba di sisi kubur, mereka menangis dan mereka meratap. Ada kebiasaan begitu. Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Disebabkan kaum wanita ini kurang sabar. Mereka mudah sedih, cepat, meratap, nangis dan sebagainya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar didik kaum muslimin muslimat, bila mereka sudah faham pergi dekat tanah kuburan, mereka tidak bawa cara-cara jahiliyah seperti itu. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benarkan wanita pergi ziarah kubur. Jadi hadis ini sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan wanita-wanita ketika mana mereka tiba di tanah perkuburan, mereka cepat bising, nangis, meratap dan sebagainya ketika itu. Kemudian daripada itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haruskan semula. Yang kedua, buat masjid di atas tanah perkuburan. Itu maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau bagi umat dia ni buat pelayanan dengan umat Nabi Anbiya dulu. Umat Nabi Anbiya dulu mereka adakan tempat sujud, tempat sembahyang dalam keadaan mereka menghadap, jadikan kiblat kubur Nabi Anbiya itu seolah-olah mereka sembah dengan kubur. Nah, itu yang dilarang. Jadi kalau kita buat masjid, tidak cara seperti itu, tidak ada perlu melampaui dalam segi menghormati Nabi Anbiya sampai sumpah dengan kubur Nabi Anbiya. Kalau tidak ada keadaan seperti itu, bisa kata buat masjid bersulahan dengan tanah perkuburan Nabi Anbiya itu tidak ada apa guna-guna dengan kubur itu. Bukan menghadap ke arah kubur, bukanlah sujud ataupun ibadat menghadap ke arah kubur itu. Kalau begitu, ulama kata tidak menjadi masalah. Yang mana Rasulullah SAW nak sumpah orang buat masjid di atas kubur ni, itu cara yang sama seperti mana yang Nasara buat. Cara tu yang Rasulullah SAW kata, disebabkan itu merupakan sumpah dengan Nabi Anbiya, sumpah dengan kubur Nabi Anbiya. Jadi kalau masjid itu ada berhampiran dengan kubur Nabi Anbiya ataupun wali awliya, ataupun masjid itu ada bersebelahan dengan kubur Nabi Anbiya ataupun wali awliya, itu tidak menjadi masalah. Dan yang ketiga, pasang lampu di tanah perkuburan sebagai tempat perayaan. Kubur ini tempat menzahirkan, mengingati mau bukan tempat buat suka-suka di situ. Jadi sebab itulah dilarang pasang penama lampu kita sebagai kita buat perayaan. Kalau tanah kuburan itu pula ada lampu itu lain cerita. Ini
apa nama pasang di sekeliling kubur, di atas kubur. Kalau tanah kuburan itu luas, ada lampu tiang itu, kalau ada lampu itu tidak ada di dalam. Ini semata-mata pasang lampu berita di atas kubur. Nah, itu yang di dalam. Qala wa fil bani an Abi Hurairah wa Aisyah qala Abu Isa hadith Ibn Abbas hadith hasan bab ma ja'a min nawm fil masjid bab berkenaan dengan tidur dalam masjid boleh atau tidak. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Salim an Ibn Umar qala كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب رواية daripada Abdullah bin Umar dia kata kami tidur dalam masjid semasa Rasulullah masih hidup sedang kami masih muda lagi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu sahabat-sahabat muda masa Rasulullah masih hidup, mereka ini merupakan muda di kalangan sahabat. Jadi masih muda lagi, masih muda lagi. Mereka tidur dalam masjid di mana masa itu masih Rasulullah ada. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak larang kepada sahabat-sahabat itu. Itu menunjukkan apa nama harus tidur dalam masjid. Tapi ulama menggariskan bagi mereka tidur dalam masjid itu biar ada niat i'tikaf dalam masjid itu. Jadi dengan ada niat i'tikaf itu harusnya seseorang itu paling tidur dalam masjid itu. Dan ada juga sesetengah ulama dari kalangan sahabat Nabi mereka larang tidur dalam masjid dan mereka menganggap tidur dalam masjid itu adalah makruh. Yang apa nama mengharuskan tidur dalam masjid ini Abdullah bin Umar dan juga di kalangan Tabi'i Sa'id bin Musayyib, Imam Hasan Basri, Abdullah bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan juga ada satu pendapat di antara dua pendapat Imam Syafi'i juga kata harus boleh tidur dalam masjid itu. Dan ada juga sesetengah sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan tabi'i seperti Ta'us, Mujahid dan juga Imam Auza'i mereka menganggap makruh tidur dalam masjid itu. Pernah orang tanya kepada Sa'id bin Musayyib tentang tidur dalam masjid itu. Jadi Sa'id bin Musayyib kata, bagaimana kamu tanya tentang tidur dalam masjid itu? Soalan itu kenapa orang tanya? Kalau kiranya tak boleh tidur dalam masjid, apa nak kata dengan ahli sufah, sahabat-sahabat ashabu sufah? Mereka tidur dalam masjid. Mereka hijrah mai daripada Mekah sampai Madinah tu. Mereka tidak ada rumah di Madinah dan juga tidak ada saudara mara. Mereka menumpang di Masjid Nabawi. Mereka duduk di Masjid Nabawi, tidur dalam Masjid Nabawi, makan, minum di tempat disediakan untuk mereka. Bila perlu, Nabi SAW bawa mereka pergi di jalan Allah untuk jihad. Mereka ikut pergi, balik mari mereka duduk di situ. Ada tempat dikhususkan untuk Ashabul Sufah dalam Masjid Nabawi itu. Mereka duduk di situ 24 jam, hari-hari mereka di situ,
jadi imam-imam yang mengharuskan tidur dalam masjid, mereka dalilkan dengan kumpulan Ashabus Suffah itu, yang mana imam-imam larang makan, minum, tidur dalam masjid ini, itu mereka anggap takutnya apabila benar orang akan menjadikan masjid ini sebagai rumah, duduk situ, makan situ, tidak ada lagi kehormatan yang sepatutnya bagi kepada masjid itu. Itu sebab sesetengah ulama larang, sesetengah ulama pula mereka fikir Ashabus Suffah boleh duduk, boleh tidur, walaupun kiranya boleh juga. Itu pandangan berbeza, begitulah di sisi imam-imam alim ulama. Qala Abu Isa, hadith Ibn Umar, hadith Hasan sahih, wa qad rakhasa qawm min ahli ilmi fi nawm fi masjid. Sebahagian sekumpulan ulama mereka mengharuskan tidur dalam masjid. Qala Ibn Abbas, la yattakhidhuhu mabitan wa mabhidan. Abdullah bin Abbas kata, jangan jadikan masjid itu tempat rehat siang hari ataupun tempat tidur malam hari, dan jangan jadikan tempat khusus. Kalau sambil pergi mai, sambil mai dan semayang, baring ketika tidur sekejap, itu tidak apa. Jangan pula jadikan masjid ini tempat rehat ataupun tempat untuk bermalam. Jadi sebuah rumah. Itu yang Abdullah bin Abbas tidak setuju, tidur dalam masjid. Kalau waktu mai semayang, seketika dia baring rehat, itu tidak apa. Wa dhahaba qaumun min ahli ilmi ila qaul Ibn Abbas, ada sekumpulan ulama mereka berpegang dengan pendapat Abdullah bin Abbas itu. Maknanya larang juga tidur dalam masjid. Babu ma jaa fi karahiyatil bai'i wa syira'i wa insyadil qatati wa syiri fil masjid. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan pegahan jual dan beli dalam masjid, dan juga dilarang larangan umumkan barang hilang, dan juga membaca syair dalam masjid, itu juga dilarang. Jadi pertama beli jual, yang kedua umum barang hilang, yang ketiga baca syair dalam masjid, dua tiga perkara sana dilarang. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تشهد تناشد الأشعار في المسجد. رواية من ابن شعيب daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada tanasyud. Tanasyud maksudnya saling membaca syair. Tanasyudul asy'ar, saling bernama membaca syair, berkilir-kilir baca syair, tujuannya untuk berbangga-bangga. Ini baca syair. Ada pula orang kepala sikit dia nak bagi nampak siapa yang lebih hebat boleh baca syair. Itu satu cara. Dan satu lagi, syair yang dilarang baca dalam masjid ini syair-syair yang membawa maksud yang bercanggah dengan syarak, dengan agama. Syair-syair yang membawa maksud cinta, menyanyi
itu dilarang. Kalau syair itu membawa maksud mengingati akhirat, itu tidak mengapa. Disebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu tempat bagi sahabat nama Hasan bin Sabit. Di tempat itu sahabat itu baca syair dalam masjid. Itu Nabi SAW sendiri dengar. Di sini pula Nabi SAW larang. Jadi yang benar itu sebab apa? Yang larang ini sebab apa? Di situ ada sebab. Yang benar ini syair-syair yang mengingati akhirat, ataupun syair-syair yang menjawab ataupun membalas kepada syair-syair yang tidak ada maksud daripada orang kafir musyrik menentang terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, jawab kembali. Syair-syair seperti itu dibolehkan. Jadi Hasan bin Sabit itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususkan satu tempat untuk dia. Tujuannya dia baca syair. Hasan bin Sabit baca syair ni, dia balas jawab balik kepada syair-syair yang menghina Rasulullah SAW ataupun memperlekehkan agama Islam. Itu mempertahankan kedudukan Rasulullah SAW dan juga mempertahankan ke apa nama agama Islam. Untuk itu Nabi SAW benar Hasan bin Sabit baca syair dalam Masjid Nabawi itu. Dan yang larang ini syair-syair yang membawa tidak ada maksud yang itu. Itu yang dilarang. Wa ani bai'i wa syirani. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang daripada baik dan syirah bagi jual dalam masjid. Wa ayyatahallakan nasu fihi yawmal jumu'ati qabla salati. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang berkelompok dalam masjid pada hari Jumat sebelum sembahyang Jumat. Maksudnya hari Jumat ini bila masuk dalam masjid, masuk main duduk ikut saf, penuhkan saf saf dulu, duduk orang datang kemudian biar boleh duduk di belakang. Jangan buat halak sana sokok, sini satu kelompok, di sini pula satu halakah, di sana pula lingkung satu ruh. Jangan buat cara seperti itu. Itu merugikan tempat dalam masjid. Kalau duduk ikut saf ni, boleh buat ramai contohnya. Bila buat lingkung-lingkung begitu, orang lain datang kemudian, susah nak ambil tempat. Jadi Nabi SAW tidak benar hari Jumaat ni lingkung duduk sebelum sembahyang Jumaat itu. Jadi mau duduk macam mana? Ikut saf masuk duduk saf depan, kemudian belakang-belakang itu penuhkan isi dengan cara itu. Jadi ya tak halaqa, maksud di sini jangan kita ambil daripada halaqa. Halaq apa makna? Cukur. Ada juga sesetengah tidak biasa belajar hadis, tidak mengambil ilmu hadis daripada guru, dia baca sendiri sebab dia pandai bahasa Arab. Jadi dia kata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatahallaqan nasu fihi yawmal jum'ati qabla salat. Baca hadis ni dia bagi tahu orang lain, kata hari Jumat ni sebelum Jumat tak boleh cukur rambut. Nabi larang. Dia ambil dia tahallaq itu daripada halaq, cukur. Jadi di sini halaq ni daripada halaq, buat nikung dalam masjid tu.
وفي الباب عن بريدة وجابر بن أنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل إمام محمد بن إسماعيل البخاري يكاد رأيت أحمد وإسحاق وذا كذا غير قطان أكو لهذا إمام أحمد بن حنبل dan juga Imam Ishaq bin Ibrahim. Dan selain daripada mereka berdua menceritakan hadis ini, yahtajuna bi hadis Amr ibn Shu'aib, mereka mengambil hujah jadikan demi dengan hadis Amr bin Shu'aib itu. Qala Muhammad wa qad sami'a Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Imam Bukhari kata Syuhaib bin Muhammad ni memang dia ada dengar hadis itu daripada Abdullah bin Amr. Qala Abu Isa wa man takallama fi hadis Amr ibn Syuhaib innama ta'afahu. Imam Tirmidzi kata ada orang yang berbicara dikait berkenaan dengan hadis Amr bin Syuhaib dan mentadhifkan Amr bin Syuhaib itu. Sebab apa? Tadhifkan Amr bin Shu'aib yang mana nama dia ada dalam sanad hadis yang kita dah baca sebentar tadi. Katanya tadhif ni li'annahu yuhadithu an safihati jaddihi. Sebab dia ni bila riwayat hadis dia ambil sahifah apa nama lembaran-lembaran yang ada tulis hadis yang disimpan oleh datuk dia an sahifati jaddihi ka'annahu ra'au annahu lam yasma' hadhihi haditha min jaddihi. Seolah-olah mereka menganggap Amr bin Shu'aib ini tidak ada dengar hadis-hadis itu daripada tokoh. Jadi bila tidak dengar hadis, tengok dalam lembaran tulisan-tulisan riwayat Malik begitu, itu dikira putus sanad juga. Jadi akan dianggap hadis itu sebagai hadis dhaif, tidak akan dianggap hadis itu sebagai hadis sahih. Qala Ali bin Abdullah al-Madini, Ali bin Abdullah iaitu Syekhul Bukhari, guru pada Imam Bukhari, seorang imam terkenal dalam bidang ilmu jamak ta'dil. Dia kata wa dzukira an Yahya bin Sa'id annahu qala, diceritakan berkenaan dengan hadis datang riwayat daripada Umar bin Shu'aib itu. Darinya diceritakan daripada Yahya bin Sa'id bahawa Yahya bin Sa'id kata hadis Amr bin Shu'aib, hadis Amr bin Shu'aib itu indana ay inda ulama il hadis, di sisi ulama hadis hadis itu dianggap wahid, wahid ay dhaifun dhaif, hadis itu dianggap lemah. وقد كره القوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد. Dan sekumpulan ulama mereka menganggap makruh jual beli dalam masjid. Wabihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, yang kata makruh ni Imam Ahmad dan Imam Ishaq. وقد روي عن بعض أهل العلم التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. Diriwayatkan daripada sebahagian ulama dari kalangan tabi'in, mereka mengharuskan beli jual dalam masjid. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاء الشهر في المسجد. Ada datang riwayat daripada Nabi SAW selain daripada hadis itu ada keharusan ruksah
keharusan mengenai membaca syair dalam masjid itu. Jadi yang Rasulullah benar ini syair-syair yang membawa maksud mengingatkan akhirat dan syair-syair yang biasanya menjawab kepada orang kafir musyrik yang buat syair dengan tujuan menghinakan Rasulullah SAW dan juga menjatuhkan imej agama Islam. Nah, jadi jawab kembali kepada mereka melalui syair. Nah, itu yang kata Nabi SAW ada juga mengharuskan membaca syair dalam masjid. Dalam hadis mula-mula baca itu di situ ada larang. Yang larang ni syair-syair yang membawa maksud tidak itu, dan syair-syair yang membawa maksud ke arah mencintai dunia. Nah, itu yang diharap. Bolehlah. Ya, boleh. Semuanya. InsyaAllah kita berhenti dulu supaya InsyaAllah pagi esok kita akan sambung baca sambungan daripada bab majaah fi masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa, akan sambung di masjid semula insyaallah. Oh, berapa? Tak setengah sampai 10 insyaallah. Allahumma